Nah, kenapa insentif ini diberikan ya? Ini ditawarkan sebagai bujukan. Nah, apa, mohon maaf nih terjemahan bebasnya gitu ya. Terjemahan bebasnya sebagai bujukan, sebagai ya kalau kita bilang nih sebagai apa namanya? Pemicu lah gitu ya, sebagai alat media ya. Ujukan untuk terlibat dalam aktivitas tertentu. Ya misalkan apa? Investasi dalam barang modal. Nah, contohnya misalkan gini. Gimana cara apa tadi membujuk gitu ya, misalkan negara-negara lain, perusahaan-perusahaan di negara lain supaya mereka mau berinvestasi di Indonesia misalkan gitu ya. Nah, itu kita bisa kasih tuh insentif misalnya gitu ya. Insentif nih kalau misalkan invest di Indonesia ada misalkan ada fasilitas-fasilitas ya. Ada penyusutan dipercepat, misalkan mungkin ada diskon tarif atau libur nggak bayar pajak beberapa tahun, itu secara teorinya, secara konsepnya seperti itu ya. Kalau kita bicara di dalam negeri, konteksnya domestik, ya kita bisa misalkan dulu 2008 atau 2009 saya lupa ya. Saya ikut juga dalam penyusunan aturannya ya. Saya lupa aturannya, mohon maaf. Waktu itu saya masih di Dirjen Pajak. Kebijakan pemerintah pada saat itu, menterinya waktu itu masih Bu Sri Mulyani ya. Bagi pegawai, bagi karyawan misalnya yang penghasilannya sampai dengan 5 juta gitu ya. Nah, itu PPh 21-nya dibebaskan gitu ya, atau dia nggak perlu bayar pajak, nggak dipotong PPh. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya bagian dari apa namanya, kalau bahasa tadi secara bebasnya bujukan, supaya tujuannya kenapa kok dibebasin? Tujuannya ya supaya uang yang diterima oleh si karyawan, kalau saya ambil contoh yang tadi, itu bisa dibelanjakan ya. Kalau bahasa ekonominya disposable income. Jadi berapa income dia dikurangin tax, itu adalah disposable income. Nah, disposable income atau uang yang bisa dibelanjakan ini harapannya bisa memicu perekonomian. Nah, gitu ya. Jadi misalkan contoh saya biasa bayar pajak 100.000 gitu ya. Nah, karena 100.000 ini saya nggak dipotong PPh 21 nih, ya, nggak bayar pajak. Nah, uang ini bisa saya gunakan buat belanja. Saya beli barang, saya beli jasa, kan gitu ya. Beli barang nih, misalnya saya beli makanan. Ya, si penjual makanan, kan muter tuh perekonomiannya, kan. Ya, dia bisa belanja, ya. Dia bisa menghidupi anaknya, keluarganya, kan gitu ya. Kemudian dia, karena dia beli barang dari supplier, suppliernya bisa bergerak juga, bisnisnya jalan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan sebetulnya perekonomian. Ya, memperbaiki perekonomian, meningkatkan perekonomian. Ada maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud tertentu ini tentu kita bicaranya konotasinya yang baik gitu ya. Ya. Itu secara konsepnya. Nah, makanya nanti di apa namanya, di pembahasan kita ini mengenai insentif di masa pandemi ini apa sih sebetulnya, itu yang perlu kita diskusikan, perlu kita apa namanya obrolkan gitu ya bersama-sama nih ya, sebagai mungkin kita sebagai akademisi, sebagai kaum intelektual katakan ya, kita bisa memberikan mungkin kritik yang sifatnya membangun tentu saja. Jadi jangan asal mengkritik ya, tapi juga yang sifatnya membangun agar bisa lebih baik lagi. Nah, oke, okay, kita bisa ke slide yang berikutnya. Nah, ini sebetulnya apa namanya konsep dari insentif nih ya. Jadi mungkin di gambarnya di situ terlihat ya, ada dua lingkaran, ada negara di sebelah kiri, kemudian ada warga negara atau penduduk gitu ya, atau wajib pajak ya. Jadi negara ini memberikan insentif kepada, sebetulnya bisa kepada warga negara, bisa juga kepada penduduk ya. Jadi apa bedanya negara sama warga negara sama penduduk? Ya kalau warga negara, misalnya warga negara Indonesia ya, berarti dia pemegang paspor Indonesia. Dia lahir, tinggal, besar di Indonesia. Itu apa namanya warga negara ya, dia bisa punya kewarganegaraan. Bisa juga penduduk. Penduduk itu nggak mesti warga negara ya. Penduduk atau kita biasanya menyebutnya residen ya, kalau dalam terminologi-terminologi yang digunakan dalam apa namanya dunia internasional, kita biasanya nyebutnya residen. Kalau residen siapa? Residen itu bisa warga negara, bisa juga bukan warga negara. Contoh ya, ekspatriat, orang yang kerja di Indonesia nih, orang asing. Ya itu kita sebutnya sebagai residen misalnya ya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku tentu saja.
Kemudian spesifiknya adalah wajib pajak, ya. Jadi warga negara ini atau penduduk ini ya, kalau kita bicara konteksnya pajak ya berarti dia menjadi wajib pajak gitu ya. Nah, wajib pajak terbagi menjadi dua, Bapak Ibu di sini ya. Ada orang pribadi dan badan, ya. Jadi pemerintah, maaf, negara bisa memberikan insentif kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Ya. Nah, lanjut Pak ke slide berikutnya, bentuk insentif. Nah, bentuk insentif yang diberikan, insentif pajak yang diberikan ini bisa, namanya bisa bermacam-macam, ya. Bisa bermacam-macam nih, ada yang pertama nih tax holiday atau libur bayar pajak gitu ya. Nah, tax holiday ini kebetulan dulu tesis saya ini topiknya tentang insentif pajak gitu ya. Tesisnya tentang insentif pajak dalam rangka apa namanya memancing tadi atau meningkatkan investasi asing di Indonesia, di negara ASEAN ya sebetulnya. Saya topiknya waktu itu di negara ASEAN. Bentuknya apa? Bisa tax holiday tadi ya. Sudah. Tax holiday itu libur. Jadi bisa saja suatu negara memberikan fasilitas, silakan Anda investasi di negara saya. Anda nanti diliburkan nih bayar pajaknya ya, PPh badannya kita off-kan sekian tahun gitu. Itu konsepnya, teorinya ada. Nah, bisa gitu ya. Nah, beberapa negara juga sudah mempraktikkan itu ya. Ini kalau kita mau bahas secara detail cukup lama nih, bisa 3 SKS sendiri gitu mungkin ya. Ini sekilas saja. Kemudian kemudian masih ada nih, ada 2 sampai 11 nih ya, secara singkat saja. Bisa pengurangan ya, reduction on CIT. CIT ini corporate income tax. Jadi pengurangan tarif PPh badan untuk sektor-sektor tertentu. Misalkan pemerintah dulu pernah memberikan insentif bagi industri-industri yang strategis, industri-industri yang penting, industri-industri yang menjadi apa namanya motor penggerak bagi industri yang lain, kita pernah memberikan pengurangan ya, diskon tarif gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu tax holiday itu benar-benar pajaknya itu katakan nol gitu ya. Kalau yang kedua ini ya, pengurangan diskon ya. Yang misalnya tadinya dari 25 jadi 5% dan sebagainya ya. Ini juga sebetulnya terjadi yang pengurangan tarif ini di aturan yang sekarang ya, kalau belum berubah. Itu untuk yang perusahaan yang listing atau terdaftar di Bursa Efek, itu ada fasilitas pengurangan tarif ya sampai 5% dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tujuannya untuk memikat, untuk menarik supaya perusahaan-perusahaan ini mau mendaftarkan sahamnya di bursa gitu ya. Itu adalah salah satu strategi dari memberikan insentif atau fasilitas ini. Kemudian yang ketiga, exemption, pengecualian bagi perusahaan-perusahaan yang ekspor misalnya ya. Jadi untuk yang ekspor ini nggak kita kenakan pajak nih, negara nggak mengenakan pajak. Nah, itu konsepnya bisa seperti itu ya teorinya ya. Tapi permasalahan negara mau mengambil atau tidak itu pilihan lain ya. Misalkan kayak untuk PPN ya, secara singkat PPN ini kita tarifnya 0% ya, walaupun kata-katanya 0%, secara substansi nggak bayar PPN, tapi nanti ada implikasi administrasinya ya. Kita mungkin tidak membahas secara detail, saya berusaha untuk menjelaskan saja nih yang bentuk-bentuk insentif apa aja. Kemudian accelerated capital investment allowance ya, memberikan misalkan supaya apa namanya modal perusahaan ini ya bisa cepat, di gimana nih kita percepat misalkan supaya dia modalnya dia investasi supaya modalnya itu bisa diputar lagi gitu ya, bisa berinvest lagi, apa nih yang kita kasih ya. Kalau di PPh itu misalkan